Neo, Lon, ya, ajar mereka. Siap. No. Kamu tenang aja, sayang. Aku yakin anak buah aku mampu untuk ngalahin dia. Oke, sayang. Ya. Aku tidak akan biarkan Naura menelpon yang lain untuk meminta bantuan. Ini gak ada sinyal apa gimana sih? Ini. Ya. Apa sih? Oh, ya, coba. Ya, kok gini sih? Ngapain sih dia? Kocak banget. Lawak lagi. Ayo dong, yang berguna. Memastikan mereka punya tanda lahir itu atau tidak. Tapi bagaimana caranya? Kalau memang mereka punya tanda lahir itu, aku tidak akan bisa menyentuhnya. Ya, Ratu. Segera ke Jalan Cahaya sekarang. Ngapain? Naura dan Irsad pingsan di sana. Kamu periksa apakah mereka mempunyai tanda lahir itu atau tidak. Kenapa nggak Ratu aja sih yang kesana? Cepat! Usah banyak tanya. Siap, Ratu. Ini lampu ada-ada aja sih. Rasanya kemarin nyala. Sekarang kok mati. Agetin aja. Aduh. Kenapa sih, Mbah? Aku itu tadi mimpi, Bi. Naura sama Irsad ketahuan kalau dia itu anak terpilih. Terus ilmunya
diambil sama Ratu Kegelapan sampai dia itu meninggal. Entah, itu kan hanya mimpi, gak apa-apa kok. Mimpi gak apa-apa dekulmu. Ini loh, perasaanku ini gak enak. Aku takut, Bi, kalau Ratu Kegelapan sampai sekarang masih selidiki tanda lahir Naura sama Irsyad.